mobil minibus Honda Jazz hantam pohon. Sebuah minibus jenis Honda Jazz warna hitam dengan nomor polisi BD1846IZ mengalami kecelakaan di ruas jalan pariwisata Kota Bengkulu. Akibat kecelakaan itu, mobil yang dikendarai oleh Satria 25 tahun ringsek parah, dan pengemudi mengalami cedera cukup serius hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat, Selasa, 14 November 2023. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bengkulu Ibda Suwandi mengatakan, mobil Honda Jazz ini melaju dari arah Bencolan Indah Mall menuju Pantai Pasir Putih Bengkulu. Setibanya di depan salah satu hotel di Jalan Pariwisata, mobil mengalami oleng hingga menghantam pohon dan kecelakaan tak dapat dihindarkan. Dari kecelakaan itu pula, pengemudi yakni Satria warga Bengkulu Utara masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu lantaran mengalami cedera di bagian lengan dan luka-luka. Sementara itu, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat terjadi kemacetan dan saat ini mobil tersebut telah dievakuasi oleh petugas Satlantas Polresta Bengkulu. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bengkulu juga menghimbau pada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berkendara, terlebih saat ini sudah memasuki musim hujan. Dihimbau kepada seluruh warga Kota Bengkulu mengingat saat ini telah memasuki musim hujan agar berhati-hati menggunakan kendaraan, terutama melewati jalan pariwisata, hindari pohon tumbang atau kecelakaan. Bengkulu SW.com terkini.